Oh ya, teh Mas. Aku baru literally baru bangun tidur. Hari ini aku libur. Terus Rionya libur setengah hari. Jadi pertama dia bakal pergi kantor dulu. Setelah itu jam 12 dia pulang ketemu aku. Rencanaku hari ini itu adalah nganterin Ruchan. Pertama, pagi ini nganterin Ruchan ketemu anak-anaknya ke rumah kakak Kak Cynthia. Oke. Terus abis itu aku mau pergi ke imigrasi, visa, ngambil visa aku. Terus ketiga, aku mau pergi ke wedding organizer. Aku mau pergi ke wedding organizer, mau nanya-nanya soal resepsi dan lain-lainnya. Makanya sambil merem. Yo, Rio lagi siap-siap ke kantor. Ganteng-ganteng. Dia Ruchan ketemu anak-anaknya. Dengar suara Ruchan sama Nunu, langsung pada keluar. Allah, takut. Yang ini berani banget, sumpah lihat. Lihat Ruchan ketemu anaknya. Akhirnya ya. Bukan Ruchan bingung. Aduh, gimana ini? Tadi aku kasihkan sama anaknya Ruchan. Asik main. Terus aku buru-buru pulang. Ini sekarang Ryohei udah pulang kerja. Kita mau OTW ke mengambil visa aku. Ini Ryohei. Kita nunggu bus nomor 3. Yo. Ini sekarang aku lagi jalan menuju Kanri Kyoku, imigrasi. Jadi kalau misalnya mau ngurus visa dan lain-lain tuh kesini sama Ryohei. Kalau bisa bawa orang Jepang biar cepet prosesnya. Nek, kalau orang luar negeri suka dilama-lamain, jadi bawa ajudan biar cepet prosesnya smooth. Dapat, tapi kita kosin 5 tahun dapatnya 1 tahun. Masa ya, Ma? Kayak ini loh, tamis ikan jauh. Tamis ikan. Ya. Terus sekarang kita mau makan. Habis makan kita mau ke wedding organizer. Ya, ini. Restoran India yang kemarin sempat masuk TV Jepang dekat masjid. Aku sama Ryohei udah mesen. Ryohei mesen ini chicken biryani, aku cheese naan sama jus alpukat.
kalau pertama kali datang ke sini, yang pertama harus dilakukan itu mengisi angket. Jadi abangnya tahu kita mau pesta yang model kayak gimana gitu. Dia yang mengisi angket. Gak boleh nyontek katanya. Aku reski ya. Sana nonton dulu sih ya. Aku suka ini. Aku reski ya. Tega aru kara. Jadi ini ya, untuk 30 orang. Pertama, ongkos servis mereka. Jadi di harga ini tuh udah masuk MC, terus undangan, terus kayak name tag itu di mejanya dan lain-lain. Itu harganya 84.000. Terus dress dan tuxedo 100.000 yen, oke. Kemudian ini ada namanya hikidemono. Jadi sama kayak di Indonesia. Kalau misalnya tamu datang terus pas pulang kita kasih kayak ini loh, kayak hadiah, kayak terima kasih udah datang. Nah, kalau di Jepang tuh harganya kalau keluarga yang datang minimal 4.000 yen. Itu untuk aku kan karena ada 10 keluarga yang undang, jadi kali 10 40.000 dong. Terus selanjutnya itu ada biaya tempat 87.000. Ini hasil dari 29.000 kali 30. Jadi ini tuh udah termasuk makan sama beneran sewa tempat doang. Ya kan, bayangin aja dong, satu orang tuh hampir 3.500 buat makan doang. Wow. Terus selanjutnya nih dia nih totalnya dari ini semua. Oke. Okay. Ini harganya 1.094.000 yen. Oke, okay. Dalam yen ya guys, dalam yen. Dan ini hanya untuk 30 orang. Oke. Okay. Dan yang di dalam sini tuh belum termasuk sama kayak fotografer gitu-gitu, terus projector itu juga belum masuk. Jadi harga totalnya kalau udah sama semuanya itu 1.365.226 yen. Jadi kita udah selesai hari ini. Terus karena gak ada uang, bukan gak ada uang sih, kayak abis ngeliat harga apa tuh namanya, pernikahan agak memakan uang. Jadi kita memilih untuk ya udah kita makan di rumah aja. Nyantai, gak makan di luar lagi. Kita harus nabung. Oke deh. Iya. Chicken ramen emang. Kita nemu chicken ramen yang gak ada babinya. Nanti aku rekam juga sampai rumah. Oke. Jadi aku udah balik lagi di rumah. Sekarang kita mau bikin cup ramen. Aku beli di Family Mart. Ini gak ada babinya. Punya aku tetap dimasukin bon cabe. Kalau enggak gak pedes. Gimana? おいしい。 普通のチキンラーメンと何が違う? これがもっとオイリー。オイリー?うん。となんか普通のチキンラーメンってスープやんか。これでちゃんと麺が味付けてるみたいな。ああ。満足。Yo guys, jadi kita tadi udah pergi. Kita si Bonita, aku udah pergi nganterin Rucang ke rumah anaknya. Ketemu anaknya. Terus udah ngambil visa, terus udah ke tempat wedding organizer juga, ngeliat harganya terkejut, terus karena harganya bikin mengejutkan, kita jadi pulangnya makan Indomie aja, makan mie, pop mie. Terus sekarang itu udah mandi, terus kita udah mau tidur. Sebenarnya ini gak seharian banget sih sama Ryohei, cuma kayak setengah hari bersama Shana dan Ryohei kali ya. Tetap support kita dengan subscribe, comment, like, ya, dan semuanya. Terus kalau misalnya ada request soal video, bisa langsung komen aja. Oke, mungkin makan waktu, tapi aku pasti bakal bikin videonya. Karena aku pasti baca gitu. Maksudnya aku baca, terus aku sharing. Terus kalau aku dan Ryohei oke, kita bikin itu. Oke, saran kalian tuh berguna banget buat kami. Oke, mantap. Bye bye, selamat tidur. Kita mau bobok.